semuanya, kembali lagi bersama saya Rama di channel Criticaster ya. Ini di depan saya udah ada dua item yang sekarang lagi rame nih, soal Datsun 510 ya. Ini saya punya dua ya, yang ada lagi yang japis warna apa itu, warna silver ya. Ini item lama, item loose, sekarang habis ini kita bahas ya. Apa keistimewaan ini Datsun dan kenapa banyak dicari, saya juga nggak tahu. Kalau saya sih take it for fun ya, nggak usah banyak drama. Kalau punya uang ya udah ambil, kalau belum rezeki dapat di kantungan, beli di marketplace. Jangan dibikin susah, jangan dibikin drama. Oke, ini ada dua versi ya di depan. Ini versi pertama ya, kalau nggak salah ya benar. Jadi ini versi pertamanya si Datsun ya, Datsun 510 Bubet. Ini didesain sama Junime ya. Dan apa ya, Junime itu spesialis Datsun ya untuk desainnya. Karena emang desainnya keren. Kenapa ini menjadi hot item? Karena juga keren, tambunya juga keren. Dan ini variannya udah banyak banget ya di Hot Wheels. Untuk Datsun 510 Bluebird dari versi reguler, versi premium, versi RLC-nya. Oke, ini langsung kita bahas satu persatu ya. Nggak usah drama-drama, langsung saja kita bahas. Ini dapat item aku lulus ya. Dah item lama ini 2009 kalau nggak salah keluarnya. Ini dapat item lulus dengan kondisi yang tampu yang agak kayak gini ya, karena emang tak lama dan tadi lus kebentur-bentur, kegesek-gesek, tambunya ada yang hilang kiri kanan ya, ada yang hilang. Oke, langsung kita bahas detailnya ya. Untuk detailnya, nah depan ini ada grillnya ya dengan detail lampu, cuman ini aslinya silver karena udah umur. Ini warnanya agak hitam, detail lampunya kayak gitu. Ini untuk bumpernya plastik ya, ini sama, ini sebenarnya sama, cuman variannya beda. Ini sama-sama 2009 ya, yang ini first casting, ini sama-sama 2009 nya. Kita bahas satu aja ya, soalnya sama ini. Oke, sama kan. Dalam interiornya ada roll barnya ya, ini untuk rally mungkin ya, karena ini versi murahnya BMW ya. Kalau di Amerika ini 510 Bluebird ya, kalau di Jepang ini namanya Nissan Datsun. Oke, ini ada tampu apa ya di sini ya, kelihatan ini ya kecil. Dan ini OH5 ya untuk velgnya, OH5. Kita lihat depannya, ini warnanya keren ya, ada metalik ya, kan kelihatan kan metalik. Ini warnanya biru metalik ya, di depan cuman ada tulisan 102 sama ya, 102. Ada detail grillnya, grill atas ini sama. Dan ini varian setir kanan ya, setir kiri karena ini keluar di Amerika. Nah ini sama juga kiri kanan. Ini untuk detail apa, angin-anginnya nggak terlalu detail ya, beda kayak yang tadi yang pernah saya bahas si Green Lake, dia ada detail itunya. Dan ini ada logo Hot Wheels ya, api ya. Dan ini ada tulisan IMEI Racing, Junime ya. Ini tampunya simple. Yang sini ada strip merah, tulisan 102 putih, begitu doang. Detail bensinnya, tangki bensinnya juga ada. Ini kalau yang satunya ada strip coklat ya, dengan dominan warna brown juga. Ini keren sih, benar. Di belakang juga nggak ada detailnya, cuman gini doang. Tapi ada detail exhaust ya. Nah, kayak gini ya. Kita lihat sama-sama.
cuman gini aja, bahannya sama, cuman beda warna. Ini saya dapatkan di item apa ya, item lelangan ya, cuman cepean satu karena udah halus dengan kondisi kayak gini. Oke, ini worth it sih untuk harga segitu. Nah segini ya. Oh keren kan warnanya, sama ada rollbarnya semua ini untuk interiornya, cuman gini doang. Untuk base nya kita lihat, bentar kita lihat base nya Datsun Bluebird ya, cuman gini doang. Malaysia, ini tanggal pembuatan tanggal tahun pembuatannya nggak ada. Ini plastik ya, plastik chrome karena emang item reguler, plastik chrome cuman gini doang. Ini udah mau muter ya chrome-nya. Nah untuk detail selanjutnya ada di video setelah ini ya. Mungkin cukup sekian ini untuk review dacuan ya, dacuan yang lagi bikin heboh. Pokoknya kalau keluar yang harga murah tuh pasti heboh ya. Tapi saya belum dapat si flying custom Datsun 510 ya, gak apa-apa dah, nanti kita cari online, kita dobrak ya. Mungkin cukup sekian untuk review saya soal dacuan ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe serta bunyikan loncengnya. Oke. Terima kasih dan salam Techcaster.